Semarang, sebanyak kurang lebih 500 paket nasi kotak kembali dibagikan oleh wartawan dalam wadah jaringan jurnalis independen, bersama wartawan peduli sosial, Canda Tawa Insan Pers, organisasi Pers dan berbagai media online juga TV, turun di jalan dalam rangka kegiatan Jumat Berkah yang dilaksanakan di lokasi Bundaran Bubakan, tepatnya sebelah Museum Bubakan Kota Semarang, Jumat tanggal 4 Maret tahun 2022. Kurang lebih sebanyak 35 jurnalis yang tergabung dalam Perkumpulan Solidaritas Jaringan Jurnalis Independen, WPS dan CTI Persikut hadir, dan membagikan nasi kotak kepada masyarakat yang membutuhkan di seputar Bundaran Bubakan Kota Semarang. Kepada awak media Ketua Jaringan Jurnalis Independen Adi Setijawan, SH mengatakan, kali ini kita membagikan sekitar 500 nasi kotak kepada warga masyarakat yang membutuhkan seperti, pedagang, tukang parkir, tukang becak, sopir ojek, sopir angkot dan masyarakat lainnya yang membutuhkan di sekitar lokasi Bundaran Bubakan. 500 paket nasi kotak yang sudah kita persiapkan ludes dalam 1 jam tersalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, jelas Adi. Kegiatan Jumat Berkah ini akan menjadi agenda rutin sebagai kegiatan para jurnalis yang tergabung dalam Perkumpulan Jaringan Jurnalis Independen bersama Wartawan Peduli Sosial. Harapan kita kegiatan ini bisa menjadi contoh dan menginspirasi khususnya bagi rekan-rekan wartawan untuk bisa berbagi kepada masyarakat. Dalam kesempatan ini tak lupa kami menyampaikan ucapan terima kasih tak terhingga kepada rekan-rekan jurnalis dan donatur dalam acara Jumat Berkah ini yang telah membantu berdonasi, sehingga kegiatan Jumat Berkah bisa berjalan sesuai harapan bersama. Semoga menjadi berkah dan mendapat balasan kebaikan dari Allah, ungkap Adi. Sementara Agus sebagai Ketua Canda Tawa Insan Pers dan salah satu jurnalis media yang ikut hadir membagikan nasi kotak mengatakan syukur Alhamdulillah hari ini niat berbagi Jumat Berkah berjalan lancar. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dan bisa lebih banyak lagi dalam berbagi. Supardi penerima nasi kotak saat diwawancarai awak media mengatakan, saya mengucapkan terima kasih banyak ya mas telah diberi bingkisan nasi kotak, Alhamdulillah uang saya bisa kepakai kebutuhan yang lain, kan sekarang kondisi lagi sepi, ucap Supardi tukang becak yang mangkal di seputar Bundaran Bubakan di mana acara Jumat Berkah dilaksanakan. Hal sama juga disampaikan Yuni tukang sampah yang kebetulan lewat di lokasi Jumat Berkah. Alhamdulillah mas kebetulan sekali mas kami belum makan, sambil menunjuk anaknya yang masih kecil berdiri di gerobak sampah. Semoga berkah nih mas. Amin ucap Yuni. Awak media berita investigasi nasional. Melaporkan.